berhitung tentang kekuatan pesantren. Yang jelas ini kaum sangat yang tidak punya aturan. Kayaknya ini benar nanti kuat. Dalam hidup ini, sholat itu semata-mata karena kalau begitu sebaiknya ada di negeri ini
bukan hanya para santri, tapi semua yang merasa sebagai rakyat Indonesia. Masyarakat fil amri fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Pada hari ini seluruh santri Pondok Pesantren Akobah Jombang memperingati Hari Santri Nasional. Ada beberapa agenda yang kita laksanakan, diantaranya tadi nobar film Sang Kiai, kemudian nanti ada lomba-lomba dan juga puncaknya nanti ada Akobah Bersolawat. Hari Santri bagi kami merupakan momen yang sangat penting karena penting bagi kita untuk mereview dan juga memperhatikan dan mengulang kembali sejarah yang sudah lalu terkait dengan resolusi jihad. Ini agar kita tarik kembali pada konteks kekinian, agar semangat para pejuang, semangat para ulama dan juga para santri waktu itu ketika mempertahankan kemerdekaan bisa dilanjutkan oleh para santri dalam konteks pendidikan dan juga di pesantren pada hari ini. Nah, bisa ikut acara memperingati Hari Santri. Alhamdulillah senang karena kita bisa nobar bersama film Sang Kiai dan bisa istighosah bersama dengan Gus Ahmad Kanzul Fikri ini. Apa yang diharapkan dari acara ini? Jadi yang kita harapkan para santri bisa menjadi momen Hari Santri ini bisa menjadi penyemangat belajar kita supaya menjadi lebih baik dan bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik.